dulu acara. Penonton-penonton masih di ini talk show gitu. Coba. Penonton-penonton. Cantik ya. Ya. Makasih. Bukan begitu. Penonton-penonton masih di ini talk show gitu ya. Oke. Okay. Satu, dua, tiga. Penonton-penonton. Masih di ini talk show. I love you, baby. Bandara ini. Cincu i. Oh iya. Oh yang cece, teng to po ho. Itu mah Mandarin, Hong Kong. Kalau dia mah Jepang. Ho tu. Haruka sama calik di dia. Dijawab sama Haruka, kumasio wae. Alika dan juga Asus Gaji, termasuk artis muda yang lebih mementingkan karir atau pendidikan. Silakan. Aku sebenarnya dua-duanya sama aja sih, tapi mungkin sekarang karena aku kelas 3 SMA, jadi aku harus mentingin pendidikan dulu. Karena mau fokus nyari kuliah. Luar biasa. Kalau Alika sendiri? Kalau aku, ya sama juga sih, sebenarnya aku berusaha untuk menyeimbangkan karir dan pendidikan aku. Karena sekarang kan aku juga sambil ngelakuin dua-duanya, aku tetap nyanyi juga, tapi tetap kuliah juga gitu. Jadi, aku sih pengen semoga dua-duanya bisa berjalan dengan seimbang. Jalan dengan seimbang, luar biasa. Boleh nanya, Kang? Boleh nanya, Nadia? Boleh, boleh. Kuliahnya jurusan apa? Ekonomi. Ekonomi. Punya uang logam nggak? Buat apa? Mau ngerap? Menelpon mama, calon menantunya sarjana ekonomi. Eh, Ucok! Ah, Ucok! Dua-duanya! Ucok! Si Ucok sudah kubilang kau jangan bertempur, masih bertempur kau. Nah, lagian kau minta uang logam, telepon umum sudah nggak ada, Cok. Handphone, pinjam handphone. Ah, macam mana pula kau. Eh, Butet, aku mau tanya dulu si Bintang boleh. Eh, Butet itu cewek lah. Maaf, aku lupa. Aku Cok, Ucok. Tulang, tulang. Ini di terminal Kia ya, Teh. Kalau Kang Yayan disuruh memilih bermain layar lebar atau ngurus lele. Pilih mana? Layar lebar dulu, begitu break bisa. Lele. Harus pilih. Harus pilih. Harus pilih. Waktunya bersamaan banget waktunya ini ya. Bersamaan waktunya bersamaan banget. Pas lele itu membutuhkan Kang Yayan. Tapi Kang Yayan ada undangan untuk bermain di layar lebar. Mana yang harus di nomor satukan? Layar lebar. Layar lebar. Layar ya jelas lah lele mah bisa beli lagi. Lele bisa beli lagi di para banana juga bisa besok, Kang. Oh iya. Lele. Di para banana bisa besok, dikasih makannya bisa besok. Oke. Okay. Kalau untuk Kucok, nyupir atau stand up? Berat. Susah. Karena kamu harus melestarikan budaya. Budaya kami itu ya nyupir. Oh. Jadi kamu supir ya? Ya kalau lagi supir. Karena aku kan stand up komedi. Kalau lagi enggak lucu ya standby komedi aja lah. Oh, jadi standby untuk bermain standby komedi. Untuk panggilan aja. Wah, udah banyak tamu nih. Iya, dari tadi gimana? Beres pekerjaannya, Mang? Halo. Halo. Hei. Ah, Amin tuh. Tak tahu ini saya. Siapa ini? Coba ingatnya. Tahu. Coba ingat sini. Tahu ini. Coba ingat. Feeling aku udah enggak enak nih. Lihat dulu. Lihat dulu. Coba ingat. Siapa, Bang? Siapa? Bo. Bukan. Bo. Bodor. Bukan. Bodor mah iya, cuman siapa namanya? Bor. Boris. Iya, Boris. Gimana nih? Jatuh. Boris. Ya, udah ingat sekarang. Ingat saya mah ini. Udah ingat. Kenal. Sama di Marga Hayu. Sama memang saya kenal. Tahu, bodoh. Aku sekarang yang lupa ingatan. Siapa dia? Tahu ini. Aduh. Otaknya pada mencar. Langsung gak ingat. Eh, memang gimana masalah pekerjaan? Aman, Lek. Laporan dulu, atuh. Udah beres. No, ikutin mau laporan, Om. Mau laporan. Eh, tanggung jawab kau ini lebih mendengung sebelah kiri nih. Laporan Mamang kepada keponakannya. Terima laporannya, Sok. Titirang, titirang, barkolin jambun. Titirang, titirang, barkolin jambun. Drila jogelam, drila jogelam, drila jogelam, jogelam, jogelam. Silakan laporan. Lapor, Lek. Ya. J-
Jadi soal penulisan, saya udah beberapa buku habis sama saya. Nanti sebelum diterusin, ngopi dulu lah. Iya, saya boleh nih minta? Boleh, boleh. Nih saya ngantuk nih, banyak nulis. Oh iya, pasti. Nih maaf, dari sini. Sama gelas-gelasnya. Masih dendam nih, emang. 1-0 ini judulnya nih. Iya. Ini saya uyup dulu ya. Ya. Kopiku kental, musikku keras, nikmat, sungguh nikmat. Kopi dapat minta. Tadi keburu iklan tadi, Boris. Kopi, kopiku kental bah, misalkan. Nikmat rasanya, butet. Ayo cepatlah. Suruh put dulu lah. Sabar, sabar. Kopinya keras sekali. Di sini. Nah, tuh. Music? On. Oh my god. Kopi dalam Enak. Bau jigong. Terus, terus gimana, Mang? Ya, pokoknya penulisan udah oke lah. Tinggal saya diteruskan sajalah. Mang, saya perlu istirahat. Saya banyak pikiran sekali ini. Oh, banyak pikiran. Ide-ide. Wow. Berapa halaman Mamang nulis sudah? Saya udah habis sekitar 200 setengah. 200 setengah. Hah? Kok 200 setengah? Belum selesai. Oh, belum selesai. Belum selesai. Setengahnya berarti lagi. Setengahnya lagi belum. Ya. Belum. Ya. Belum dilanjut. Bikin judulnya Doremi, Mang, bagus, Mang. Hah? Doremi judulnya. Doremi? Do. Dari kata sado, re, hari sudah sore. Biasa senyap baso, ma. Kalau memang benar jadi penulis, kita cuma bisa mendoakan lah, Mang. Iya. Tapi janjinya modal balik lagi ya? Oh iya pasti. Hah? Pokoknya nanti kalau udah beres semua, saya balik. Harus ingat itu ya? Iya. Ya udah, Mang. Itu ya. Nih saya mau ngobrol lagi. Oke, oke. Hah? Saya tinggal dulu ya? Ya. Nih maaf nih, saya nulisin dulu. Lek. Siap. Suara. Dengarkanlah aku. Apa kabarnya baik? Terima kasih. Ba baby baby bala bala. Ba baby baby bala 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 bala. Hey, gorengan. Oh, astuti, astuti, astuti. PRT? Dari mana PRT? Oh, Saruka jatuh? Dari mana PRT? Hah? Dari mana? Nah, baru beli. Lah bodo amat mau baru beli, mau gimana juga. Ini stopnya gimana ya?
Nah, lo, nah, lo. Nah, lo. Ini topnya gimana ya? Nah, lo, gak bisa nyetopnya. Terus, terus. Terus. Gak usah begitu, dia bisa sendiri. Standarnya ini baru nih. Ya, namanya keusaha lah. Baru ini. Hah? Keren nih motornya nih. Mahal. Iya, baru ya. Hah? Baru ya. Lu lihat apa nomornya belum ada. Lah iya, ini baru, baru. Keren ini. Baru ya. Keren ini. Baru. Loh, kok ngeridit? Cash. Ah. Belinya cash berarti ya. Baru. Hari Minggu ikut. Hari Minggu. Hentul balap gua. Bahaya pakai balap segala. Jalan baru tadi gua larinya 260. Gua mobil gua liwatin. Mobil kelewat semua. Gua liwatin. Semuanya. Iya, tempat parkiran. Ada tempat parkiran mah dilewatin semuanya. Tapi kalau ini mau jemput mami? Enggak sih gua. Pengen gua sih mau ngajak mami. Lah tadi bilang enggak. Ini mau jemput mami. Enggak mungkin kalau cuma motor kecil begini mah mami enggak mau. Kira-kira kalau gua tambahin lagi belakang bisa enggak nih? Lah bisa, cuman kalau triplek mah jomplang. Ntar nih, udah mami lagian maminya juga lagi enggak ada. Mami ada enggak? Kenceng larinya di sini. Larinya kenceng ya? Pak RT, kenceng larinya nih motor. Larinya motornya kencang. Bannya? Motornya. Motor. Bensin. Motornya kencang larinya. Udah Andre, jangan paksa gue tonjok palanya nih. Nih lu yang ngomong gue yang kesel ini. Udah maminya gak ada, maminya belum pulang. Mami kemana? Belum pulang. Kepeng mami kok cahaya berempat yuk. Motor mana orangnya? Lah ini ngobrol mami aja belum beres. Bonceng masak orang. Bonceng tiga Ed, kata cabe-cabean bonceng tiga naik motor. Jalanannya nih rusak nih. Gua sebenarnya kayak bulan gua beli motor, gua aspal dulu di jalanan ya. Lah iya, sebagai RT harusnya seperti itu. Jalannya di aspal dulu, baru bagus. Apaan lu? Perasaan gua gitu. Ngomong apa-apa. Ini orang kenapa ya? Gua kan gak ngomong apa-apa, apaan? Mami sering nyusul ya? Maminya gak ada. Maminya. Maminya lagi gak ada. Gue nanti kena angin. Ijo wadik.